Jumana dan teman-teman, hari ini saya akan menceritakan kegiatan liburan semester pada liburan sekolah kemarin. Saya ke rumah nenek di Magelang. Sesudah itu besoknya saya diajak pergi ke Taman Kyai Langgeng. Di sana ada banyak permainan, ada kereta air, UFO kart, kereta keliling, becak air, dan lain-lain. Setelah itu, malamnya saya diajak ke alun-alun Magelang. Di sana saya main ke tapel lampu, dan saya berlomba dengan adik saya. Siapa yang paling tinggi itu menang. Yang menang adalah saya. Hari esoknya saya pergi ke Taman Badaan. Saya di sana naik motor mini. Di sana saya balapan dengan adik saya. Dan yang menang adalah adik saya. Adik saya sangat senang. Hari esoknya saya menunggu di rumah untuk menunggu keluarga saya. Setelah keluarga saya datang, saya bermain dengan keluarga saya. Hari esoknya, Senin pagi, saya pulang ke Jogja. Sebelum itu, saya pamit nenek. Dan rasanya di sana sangat senang. Sekarang ini foto-foto kegiatan saya. Sana saya juga ke makam, ziarah ke makam Mbah Kakung. Setelah itu saya di Badaan juga bermain ayun-ayun dan motor mini. Ini fotonya. Dan saya juga naik becak. Saya sangat senang naik becak di sana, anginnya sepoi-sepoi. Ini di Taman Badaan, saya bermain ayun-ayun dan adik saya naik jerapah patung. Dan ini adik saya dan saya lagi balapan motor. Dan ini di Taman Badaan, saya sebelum balap motor sama adik saya menemani adik saya yang cewek suruh menyetir mobilnya. Setelah itu adik saya yang kedua, dia naik belalai gajah. Dan malamnya saya diajak ke alun-alun bermain ketapel lampu. Di sana juga balapan siapa yang paling tinggi, dan yang menang adalah saya. Di sana juga berfoto-foto dengan lambang silanya dan ada tulisan Kota Magelang. Dan hari esoknya saya diajak ke Taman Kyai Langgeng. Dan ini saya berfoto dengan Punokawan dan Kudanil. Dan saya juga foto tentang cerita Pangeran naik kuda putih di Ponegoro. Saya juga berfoto di depan Flamingo. Di sana saya juga berfoto dengan dinosaurus, ada brontosaurus, ada T-Rex juga. Dan di sana saya naik permainan yang sangat seru. Namanya adalah UFO car. Di sana. Dan setelah itu saya naik kereta keliling dan naik kumidi putar dan
dan saya beristirahat dan adik-adikku di ayunan. Setelah itu saya jadi tukang becak ya teman-teman. Jadi tukang becak dan adik saya yang kecil yang ketiga naik. Jadi saya jadi tukang becak kayak beneran gitu ya. Sebelum pulang, saya foto dengan robot-robot. Fotonya sangat senang. Dan setelah pulang ke Jogja, saya juga les bahasa Inggris sama teman-teman. Karena tidak sekolah lama, ada Elang, ada Kanva, ada Kavin, ada Vinta, ada Oca, dan banyak lagi yang masih ikut. Dan setelah itu hari esoknya rambut saya gondrong, jadi saya cukur, tapi saya tidak ke sana, tapi tukang cukurnya yang ke rumah saya. Jadi tukang cukurnya mau ke rumah saya, dan ini temanku namanya Elang lihatin ini senyum-senyum. Dan tadi saya sudah menceritakan banyak hal kegiatan liburan. Demikian dari saya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Dadah.